Jakarta punya gaya. Saat arus balik tiba, Jakarta kembali dibanjiri para pendatang baru. Dari berbagai daerah, mereka datang mengadu peruntungan. Mungkin saja di Jakarta, mereka bisa bekerja dan mewujudkan impian. Maklum, Jakarta memang mempesona. Kota seluas 661,52 km² ini punya segala-galanya. Kota ini pusat pemerintahan berada. Di sini pula menjadi sentra aktivitas perdagangan, jasa dan perputaran uang. Lebih 70% dari hampir 300 triliun rupiah beredar di kota Jakarta. Semua pesona Jakarta ini menjadi daya pikat yang mampu menyedot para pendatang baru. Jumlahnya pun lumayan banyak. Diperkirakan tahun ini, lebih 40 ribu pendatang baru bakal memadati kota Jakarta. Menyikapi kondisi ini, Kepala Dinas Kependudukan Jakarta, Purbah Hutapea, menyambut baik kedatangan mereka. Karena menurutnya, Jakarta memang kota terbuka untuk siapa saja. Namun, pemerintah tetap punya gaya menghadapi kehadiran pendatang baru. Kita sudah aktif sosialisasi sebelum mereka mudik. Kita menerbitkan leaflet, kita bagi-bagi, kita pasang spanduk di setiap titik-titik pemberangkatan dan di setiap tempat pelayanan umum. Gubernur sendiri datang memberangkatkan mereka dan menghimbau untuk tidak membawa pendatang baru. Jadi sosialisasi. Sebelumnya juga kita ada wadah kerjasama antar pemerintah provinsi, namanya Mitra Praja Utama, yaitu kerjasama pemerintah provinsi di seluruh Pulau Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kalaupun pada akhirnya mereka melakukan migrasi ke Jakarta, diharapkan ada keahlian. Kemudian terakhir nanti kita akan melakukan operasi justisi terpadu. Namanya operasi justisi itu mencakup juga penertiban para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selain itu, pemerintah Jakarta juga mendorong pendirian berbagai tempat pelatihan kerja di daerah satelit Jakarta. Dari Jakarta, Rizwan Emdin, Nanang Wahyudi Putra, TVNila.com.